sedang ada pembangunan jalan tol ya di tengah kota. Sama seperti di Jakarta, tapi memang kota-kota di Cina sedang banyak membangun jalan tol sebagai sarana ekonomi di negara mereka. Terlihat di sana itu apartemen. Di sini sudah nggak terlalu banyak ya, umumnya di Cina. Di kota-kota besarnya tidak lagi terlihat rumah-rumah yang seperti rumah di Jakarta. Sebagian besar mostly 90% sudah tinggal di apartemen. Khawatir juga di tengah-tengah nanti, ya. Agak
bagian lain dari Samkok City. Bisa lihat di belakang saya di tempat studi film ya. Studi film, mungkin bisa sekali. Tempat studi film Samkok yang saya bilang tadi, ya. Coba bisa lihat ke sana. Ada danaunya, ada taman-taman juga. Kalau nggak hujan, sebenarnya keren banget ya. Ada di Wuxi ini selain dari tadi Danau Paihu, ada juga ini dia Samkok City. Jadi coba saya langsungnya, jangan ke Beijing aja atau ke sana aja. Ternyata di kota Wuxi China juga ada tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi dan sangat menyenangkan. Sayangnya hari ini hujan ya teman-teman ya. Kalau nggak saya lebih happy lagi, bisa lompat-lompat kali ya. Oke? Oke teman-teman, sampai di sini saya di Samkok City, Wuxi, China. Karena cuaca juga sedang hujan dan tidak bersahabat sehingga tidak bisa lanjut lebih lama lagi shoot ya. Oke, sampai jumpa di tempat wisata lainnya di kota China. Bye bye. Dulu ya, karena tis dingin banget. Wajib ketolak.
Okay.